Percobaan penculikan seorang perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil digagalkan warga setelah mobil yang ditumpangi pelaku melaju di jalan buntu. Pelaku memaksa korban masuk ke dalam mobil di Jalan SMK Muhammadiyah, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga yang tahu aksi pelaku langsung berusaha mengejar mobil yang terjebak karena jalan buntu. Saat mobil hendak berputar balik, warga menghampiri mobil dan korban berhasil keluar. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang merupakan mantan kekasih korban dan telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran. Kejadian ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dua kali. Yang pertama itu sekitar bulan Desember setengah tahun yang lalu di daerah Pariaman. Jadi si panggilan Arif ini sebenarnya adalah mantan kekasih dari si Suci Ramadhani. Karena tidak terima dengan diputuskan ya cintanya oleh si Suci Ramadhani,